Wih, enak banget ini bro, sumpah bro. Gila ini aransemennya bro, pengen nangis aku liatnya. Astaga. Gila. Yo yo yo, selamat datang di channel ini. Dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh. Gratis, alias free, alias gak bayar. Gak bayar, asik. Halo, selamat datang di Indorie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini di video kali ini kita throwback lagi ya. Tapi ini video nggak begitu lama sih sebenarnya. Lagunya aja mungkin yang lama ya. Ini baru sekali ini aku reaction lagunya dari Wings lagi. Kemarin sudah beberapa kali aku reaction Wings, tapi masih banyak banget lagu-lagu Wings atau perform-performnya yang belum aku reaction. Dan ini salah satunya Ilusi Intonasi. Ini live di Rockestra Istana Budaya ya, tapi aku nggak tahu nih tahun berapa live-nya. Namun Ilusi Intonasi ini adalah instrumental ya, tanpa vokal, tanpa awi ya. Jadi kayaknya keren juga ini videonya yang satu ini ya, Ilusi Intonasi. Aku belum pernah dengar juga bro yang ini bro, lagu yang ini bro. Pengen lihat aku solo gitarnya, solo drumnya, solo bassnya ya, seperti apa Wings ini. Mari kita lihat bersama-sama, segempa apa, sepower apa, dan sekeren apa aransemen Ilusi Intonasi ini ya. Mari kita lihat bersama-sama. Ya, simulah cetusan bunyi dari tiga gitaris hebat. Wih, tiga. Ian Antono. Wih, Hillary ada Stone, Ian bro. Dan juga Joe Wings, ya. Wih, ada Ian Antono. Wih, mantap ini kayaknya bro. Kalau ada Ian Antono bro. Sama Joe Wings, satunya tadi siapa namanya? Lupa aku. Wih, pakai piano, pakai grand piano bro. Gedein sikit ah, mantap ini. Soundnya mantap pasti. Oh itu Ian pakai Gibson ya, pakai Les Paul dia. Mantap kali, bukan kaleng-kaleng. Wih, pakai Les Paul semua bro, anjay. Wih, orkestranya bro. Orkestra, wih di mantap betul. Wih di gila full. Anjay. Keren banget ini. Baru wih di, baru intro aja sudah keren. John ya. Asik. Wih, enak banget. Widih, solo banget ya. Pakai Les Paul mantap. Oh, Ian bukan pakai Les Paul dia. Pakai apa itu? Ibanez bukan? Bukan Ibanez itu. Wih. Widih, enak banget ya. Bareng diiringi dengan cello, anjay. Mantap kali. Wih dia enak betul. Wih di menyayat hati bro. Gila. Ini Ian. Hammer. Oh iya hammer gitarnya. Wih, enak banget ini bro, sumpah bro. Gila ini aransemennya bro, pengen nangis aku liatnya. Astaga. Gila. Indah betul ini bro. Gila kalau kalian pakai headset bro. Wih mantap kali bro. Bu masuk bandnya.
Iya, enak banget. Suara satu, suara dua, suara tiganya itu mantap banget. Wih, keren. Wih, enak banget coy. Gila coy. Mantap kali, bukan kaleng-kaleng ini. Bukan kaleng-kaleng ini bro, mantap. Harmonisasinya itu bro, mantap kali. Wih, naik bro. Popnya naik. Wih, naik. Wih, asik. Tak dendam. Satunya siapa itu ya? Yang pakai Gibson juga itu. Gila soundnya. Orkestranya mantap betul. Wih, slow lagi dia. Dinamikanya. Wih deh, mantul kali lah. Mantap yang ini. Aku ketemu tangan sendiri. Wih, mede coy. Wih. Ini main cepat mereka. Woi, ini juga mantap bro. Wih, gila, keren betul. Mantap betul ini, sumpah. Anjay. Gila. Wih, mantap betul, luar biasa ini bro. Wih deh, solo dia. Wih. Oh, senar satunya tuh di atas ternyata ya. Kalau pedal kayak gini. Nggak digantinya. Biasanya diganti sama dia. Wah, asik bassnya. Oh enggak, ini Ian. Oh Ian main pakai hammer. Wih. Asik. Tua-tua keladi nih bro. Makin tua makin jadi bro. Mantap kali. Gila. Sound gitarnya Ian ini lebih kasar ya dibandingkan dengan soundnya Joe. Wah, ini suara Slash banget ini. Les Paul-nya sound Slash banget ini. Sound Gibson banget. Wih. Mantap betul. Wih di. Ditambahin orkestra itu bro yang mantap kali bro. Full orkestra gitu gila.
Udah kayak Dream Theater ya. Kayak Dream Theater, kayak lihat konser Dream Theater. Mampus betul, mantap betul lah. Wih. Ini gila luar biasa. Ini memang bukan kaleng-kaleng, bro. Bukan kaleng-kaleng ini performing gila. Tiga gitaris tadi, siapa aja tadi ya? Ian Antono, Joe Wings, sama satunya tadi aku nggak tahu namanya. Tapi keren banget ya, tiga-tiganya mantul, luar biasa, gila. Lagu yang pertama, lagu yang awal yang slow tuh, ih gila tuh. Petikan gitarnya tuh bisa menghayat hati, bro. Gila, keren banget. Wih, luar biasa, aku nggak bisa ngomong apa-apa. Ini dari segi aransemennya, wah ini kelas dewa ya, ini gila. Pakai orkestra, pakai full orkestra, full instrumen tadi, full string tadi. Wih, mantap betul. Gila, enak banget dengarnya. Apalagi kalau pakai headset ya, wih. Mantap betul lah. Mantap ini, bukan kaleng-kaleng, asik. Mantra, mantap terasa, mantul. Semuanya, pokoknya mantul semuanya ini. So, jangan lupa untuk teman-teman semua share video ini juga ke sosial media kalian, ke Facebook, Instagram, Twitter, agar Indoriek cepat menuju 100.000 subscribers ya. Sedikit lagi ini 100.000 subscribers ya. Jadi tolong bantu support lah. Dan jangan lupa juga klik notification bell di bawah agar kalian tuh selalu update setiap ada video terbaru dari Indoriek ya. Mantap. Oke lah, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace love and respect from Indonesia. Ciao.